Okay. Ya, halo guys, halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay guys, langsung aja teman-teman. Di video kali ini kita bakal nge-gameplay cuy. Kemarin gue udah sempet buat nyoba buat gameplay pakai legendary gaya ya. Untuk coba buat comparing basic ya, basic skill dia dengan si Evo Dark Gaia ini. Dan susah cara mainnya teman-teman ya. Bukan susah sih, agak sedikit ketinggalan aja metode bangkrutnya. Nah sekarang kita bakal coba buat main. Balik lagi pake dead teman-teman. Gue udah lama gak pake, bukan udah lama sih, semenjak ada crow gue gak pake dead terus. Padahal pake crow pun gue belum pernah satu kali pun nyentuh win 9 teman-teman ya. Ini gue pake dead. Ini lancar-lancar aja nih sampai win 6 teman-teman. Gak tahu nanti ujungnya apakah 6-3, 7-3, 8-3, atau 9-1, atau 9-2 teman-teman. Oke, buat gue pribadi, main itu easy to play-nya tetap dead nomor 1 ya. Main yang nggak perlu pakai apa-apa selain helm, cuma dead teman-teman. Kalau crow lu butuh landmark ya, butuh landmark. Kalau dead lu nggak butuh landmark sama sekali. Cukup lawannya yang punya landmark atau bahkan punya kota teman-teman ya. Nggak perlu landmark jadi kalau pakai dead. Jadi bener-bener fleksibel banget cara bangkrut si dead. Dan combo... apa, combo attack-nya pun nggak main-main ya kalau berhasil di combo. Cuman emang kelebihan si crow itu dia nggak ngefek sama defend-defendan helm teman-teman ya. Dia cuma ngefek sama shield dan itu pun shield-nya harus 2 kali baru bisa ngehalang skill-nya crow untuk 1 kali. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan teman-teman ya. Tinggal kalian aja lebih milih yang mana, oke? Okay? Sebelum kita masuk ke gameplaynya, gue mau kasih tahu lagi ke kalian kalau gue masih open jasa invite kode. Di sini ada blank putih ya, belum muncul. Hey, ini alien ini ada server issue guys dari kemarin. Ini ada 50 kali invite cuy, bisa dapat sekitar 1600 diamond. Gue bawa penerga 20.000. Kalau kalian lihat langsung aja dari Instagram gue, Fikri Farurazi guys, oke? Okay? Langsung saja gasken dengan susunan pendant seperti ini. Ini udah sempat ketemu crow, udah sempat ketemu Nike, udah sempat ketemu kart TTL juga. Yang jelas kalau lawan obut gue lebih nggak panik ketika gue pakai dead. Cuman balik lagi teman-teman, yang paling, bukan yang paling ya, yang lumayan berpengaruh itu giliran kedua, kocakan. Giliran yang berpengaruh guys, bukan pendant yang lu bawa atau gimana-gimana. Oke, okay. Ini simpel aja, gua kedua gua menang, gua pertama gua kalah ya. Ini kan kedua nih. Insya Allah kita bakal menang. Lawannya orang Cina kah ini anjir. Insya Allah kita bakal bisa menang nih teman-teman ya, melawan crow yang mendapatkan giliran pertama. Apalagi kalau crownya udah kena scarecrow gua ya, itu udah wow guys, udah enak banget buat kita ngombo dia. Nice ya, dia cuma dapat 9 tapi loncatnya dipake, loncatnya ke situ. Gua bakal milih grid fall-nya nggak nyala anjir. Gua bakal milih ke situ aja langsung. Haha, dia punya kartu kuning kartu merah apa tidak? Nampaknya dia tidak membawa, teman-teman. Langsung saja gua ke situ, bangun 3 langsung nggak nyala. Nggak nyala flame-nya. Oh ala, ada aja loh. Kalau lawan kart bagus ada aja ininya. Heran gua. Wah, anjir, ada buff-nya cuy. Perfect banget dia. Gila. 11. Bisa guys, anjir. Tidak. Di situ. Alah, anjir. Buset. Ini apaan guys? 70% di main emang rumah. Berduit banget ini orang. Kalau gua guys sama orang berduit. Anjir, pakai ada buff segala itu. Ah, mampus kau bodoh. Ah, itulah kau pakailah situ ya. Woi, shield-nya masih 1 guys. Wow, ini gua kalah sih. Bismillah. Mana gua nggak punya shield lagi, teman-teman. Bismillah, boncos kau. Bismillah, boncos kau, anjir. Anjay, nyala guys. Mae, kuat banget. Ah, cibat gua. Oh, lindungi marble-nya nyala. Eh, gua gak kena panggil guys. Belum ya. Wah, belum cuy. Alah,
Movement seal lagi guys. Alah anjir, kalah gua guys. Oke, gua tarik kata-katanya deh. Ya kalau defense-nya tebel ya ada boncos juga sih tadi kan teman-teman kan ya. Ya kan ada boncos juga tadi ya kan. Coba nih kalau ketemu lagi nih, menang nih gua nih. Lu pakai buff sih. Oke. Ini jangan sampai kalau gua record busuk nih, mohon maaf. Nice, kedua terus pick. Harus bisa pick menang pick, ya kan? Kedua nih guys, tadi lawan Crow. Entahlah. Biasanya nyala tuh Gridfall di awalnya biar bisa langsung attack, ini enggak nyala anjir. Dia pun pakai buff orang kaya dia. Oke lah. Punya ini ya, kita bolongin penjaranya ya. Bukan bolongin sih, kasih trap. Gua enggak punya black hole, teman-teman. Aha, dia ke situ. Oke, jalan lagi dia ambil double 2, teman-teman. Oke, double 2-nya nyala, langsung saja jalan ketiga ambil 5, guys. Berarti gua kalau gridfall bakal ke situ. Broadcasting. Kenapa? Karena enak ambil 10-nya nanti. Ini biar gua taruh situ aja. Ini gua panggil hilang defense-nya. 100% kita bakal menang ya, teman-teman. Gua garansi ke kalian. Ketika kombonya nyala dan lo dapat giliran kedua, udahlah. Oke, pindah karya punya nyala. Gua ke situ aja langsung. Kena flame-nya sekali, gua baru jalan sekali nih posisinya, teman-teman ya. Nice, gua panggil dulu dia. Dia kagak kena panggil, gua pindah aja, kagak ngapa-ngapa. Oke, gua jalan lagi ambil 12. Kalau scarecrow gua nyala, mampus dia guys, sumpah. Anjir. Woi. Mae. Nam. Anjir. Nah. Babi. Ya Allah. Salah guys, ini buff agak gila juga nih ya. Soalnya enggak bukan buff ya, bug. Agak gila ini bugnya anjir. Enggak diperbaiki, teman-teman. Agak benci, gua benci sumpah. Dan dia salah nih. Bug-bugnya itu adalah ketika lo kena seal itu, lo enggak boleh pindah, guys. Meskipun tulisannya boleh pindah. Oke. 12. Masa defend terus sih marble dia, cuy. Maksud gua, ya Allah, lu buset guys, defend terus guys. Ya Allah, defend terus cuy, sumpah cuy. Mantap banget. 8, 10. Buset dah guys, defend terus. 12. Mantap banget ini guys, defend terus manusianya. Nah, kena kan dia kan. Agak tebel juga nih, defend rebut marble-nya. Pindah kita ke situ aja teman-teman ya. Mampus, bangkrut dia guys. Agak ketolong hoki untuk gameplay kali ini. Oke, okay, agak ketolong hoki, agak gesrek juga, nggak bisa tadi gua menang ya. Oke, okay, 7-8 teman-teman. Sampai sini doang kah perjalanan dead gua yang selalu dapat giliran kedua. Kalau giliran pertama pasti kalah gua tadi. Lawan Crow lagi teman-teman ya. Bismillah. Oke, tadi kita gagal nih menang nih dapat giliran kedua. Sekarang gua lihat ke kalian ya. Harusnya kita bisa menang nih guys. Ini udah nggak buff nih, nggak ada nih dia nih. Nah, nggak ada dia buff teman-teman. Oke, pokoknya dia pendanya standar. Nggak punya kartu kuning kartu merah. Suka-suka hati kita pokoknya pindahnya ya, mantep. Nggak ada pembatasan dari sini. Ya kan, nggak ada dia guys, punya kartu kuning kartu merah. Suka-suka hati lah pokoknya. Ambil dia double 2, nggak apa-apa. Kemana coba dia mau pindah, yuk. Shieldnya nggak nyala, mampus. Mampus, mau kemana kau? Oke. Oke. Ah, situlah ambil 3. Mantap nih. Oke.
pasang black hole mu di mana? Gua mau ke kamera room. Gua mau ke kamera room. Gua kasih tau aja nih sama lu nih. Wow. Wow, karena dia alah enggak nyala anjir. 12. Gua bakal ke situ aja, teman-teman. Ke situ. Soalnya gua mau ngarah ininya. Nah. Eh, kita pindah, teman-teman. Gua mau ngarah 12-nya nih biar bisa ngetek dia langsung. Tetap taruh situ. Oke, hilang defense-nya. Nih gua berjalan sekali, gua jalan lagi ambil 12, 12-nya dapat, mantap. Langsung kena Black Gerek Bandom. Ah, kena movement seal enggak apa-apa. Buset, defense anjir. Oke, mantap, setidaknya defense dia ah. Nice, pindah langsung lagi teman-teman. Anjir, tebel banget ya guys, tebel banget guys, tebel banget anjir. Nah, mampus, kena kau bodoh. Oke. Landmark gue cuma satu, dia cukup satu landmark. Ambilkan aja 11 teman-teman ya. Ya udah 9 gak apa-apa. Mampus. Ya Allah, ini orang bener-bener anjir, defense-nya tebel banget guys. Masya Allah. Sumpah guys, tebel banget nih orang defense-nya. Wow. Gila guys, tebel banget guys. Si Crow gak tembus anjir, Dad. Keren. Ih, pintar malah ke situ, bodoh dasar kau. Ya Allah, bodohnya kau, bodohnya. Gak bodoh sih, aku yang bodoh nih. Oke. Aman gua enggak? Aduh, enggak aman guys, anjir. Aduh. 158M. Enggak usah. Woi, kalau gua kalah, buh. Jago bet nih Crow. 4. Ada 2 guys. Oke, sama-sama digembok, teman-teman. Benci nih gue nih. Aduh. Ah. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, guys. Aman aja. Bismillah. Anjir. Ah, stres gue lawan Crown. OP banget, guys. Enggak tembus gue anjir. Sumpah. Nggak tembus defense gua guys lawan Crow. Susah guys. Ya udahlah, nanti gua mau pakai Crow aja guys.